Oke, tugas aku udah selesai. Sekarang waktunya pulang. Makasih ya, Cil. Oke, nanti kalau ada apa-apa bilang ke kita ya. Iya, benar. Oke, makasih. Dadah. Dadah. Aduh, gagal maning. Nyesel gua tuh ngejar tuh bocah. Pak, aku sebel banget sama si Farel. Beberapa hari kebelakangan ini, dia tuh sering banget ngejailin aku. Kamu gitu aja laporan sama papa. Kamu kan laki-lakinya, kamu balas. Aku bilang ke papa tuh, bukannya aku diam atau gak ngebales. Tapi si Farel itu ngejailinnya udah keterlaluan, udah kelewatan batas. Papa gak mau ya anak papa cingin kayak gitu. Kalau ada yang nyakitin kamu sakitin balik. Ya pak, yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Anak gak ada ahlak. Sini kamu. Kenapa pak? Kalau pamit tuh salim dulu, ucap salam, berkah, assalamualaikum. Oh iya pak, maaf. Ya udah, papa pamit dulu ya, assalamualaikum. Pak, kebalik yang harusnya pamit tuh aku. Iya. Ya udah pak, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta beza kan. Dingin banget. Mangsa mana nih mangsa? Aku pengen jahil lagi, soalnya jahil udah menjadi darah daging dalam tubuh aku. Wih. Kayaknya itu si Sapi. Ngapain dia kesana? Daripada aku kepo, mending aku jahilin lagi aja dia. Aku jahilin pakai apa ya? Aha, pakai ini aja. Buat pemanasan, biar dia gak kaget. Farel kemana ya? Kumpulin banget nih bocah kagak keliatan. Gue kan mau balas dendam ke dia. Ih anjir, kardus datang dari mana nih? Kok gak ada orang sih? Apa jangan-jangan tempat ini angker lagi? Tuh, mendingan gue kabur. Angker katanya. Udah tahu aku yang lempar kardus, malah bilang angker. Syukurin, emang enak kok kerjain. Dih, apaan tuh? Jangan-jangan di sini beneran angker. Mendingan aku kabur. Capek. Mudah-mudahan ngumpet di sini aman. Kayaknya sih aman kan, ini dekat dengan masjid. Niat mau balikin jalin si Farel, malah dijailin sama hantu. Hantu mah kan enggak gigit, maksudnya hantu. Itu kan si Farel, kenapa dia lari-lari? Tolong, capek. Aduh, tolong. Minta tolong kenapa? Iya, jadi gini, pas tadi aku ngertiin kamu pakai kardus. Oh, jadi kamu yang ngerjain aku pakai dus? Tenang. Slow, woles. Ceritanya itu belum selesai. Jadi gini, pas kamu ketakutan, aku juga ikutan ketakutan. Terus pas kamu lari, ada suara-suara gitu. Makanya aku ikut ketakutan. Makanya aku lari juga. Nah lo, karma kan. Makanya jangan isengin gua. Sekarang mending kita damai ya. Enggak. Mana ada damai-damai. Orang kamu duluan yang nabrak aku pakai sepeda. Jadi mau lanjut nih? Iyalah. Udah gila, itu mah udah bukan jahil lagi, itu namanya pakai kekerasan. Siapa suruh diajak damai gak mau? Ya jangan gitu juga kali, kalau berin tangan kosong. Tangan kosong udah. Udah gila lu ya, katanya tangan kosong tapi lu ngambil kayu yang gua buang. Ya kamu aja tangan kosong, aku gak mau. Sini lo, kok berani? Kabur! Dia kabur. Lagian aku juga gak bakal mungkin ngerjain dia pakai ini, apalagi mukul. Aku juga masih punya perasaan dan otak. Ini aku kejar lagi ah. Guys. Kak Sapi, kenapa kamu kesini? Emang kamu mau kita pukulin? Enggak. Aku tuh kesini minta bantuan sama kalian buat ngejalin si Farel. Gak mau. Kita udah CS sama Kak Farel. Iya betul. Aku kasih 2000 deh. Nah gitu dong. Yaudah, let's go. Kalian sama si Sapi sih?
Sekarang bocil-bocil ini jadi milik gua, Rel. Tidak. Serem. Syukurin tuh, itu namanya senjata makan tuan. Emang enak. Terus Cil, come on. Belum serang Farel, mau serang gua.